Halo para kesatria Outbank, jumpa kembali bersama channel Pesan Kopi, solusi mesin fotokopi Anda, mengupas semua permasalahan mesin fotokopi. Namun jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang serta makin banyak problem fotokopi yang bisa kita bedah. Dan juga hidupkan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pesan Kopi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang error E602. Error E602 berkenaan tentang hard disk. Hard disk itu sendiri merupakan tempat menyimpan data pada sebuah mesin fotokopi. Hard disk menyimpan semua program dasar dari mesin fotokopi. Secara garis besar, hard disk akan menampilkan menu seperti ini. Kerusakan yang sering terjadi pada hard disk adalah E602. Ada E602 yang bisa diperbaiki sendiri, namun ada juga yang tidak. Pada trouble kali ini adalah bagaimana cara kita mengatasi E602 dengan jurus kepepet ketika kita belum memiliki hard disk pengganti. Dan seperti inilah videonya.